Leges. Ini durian. Ini durian lokal tapi katanya enak ya. Cuman sayangnya sudah bolong, guys. Nah, bolongnya ini karena dimakan bajing. Kenapa dimakan bajing? Karena menurut indikasi bahwa durian yang dimakan bajing itu enak. Oke, kita buktikan saja bahwa durian ini katanya enak. Bajing itu tupai ya. Tupai. Oke, kita buktikan ya, guys. Apakah durian ini enak atau ternyata kita dikibuli sama bajing. Ya, oke ya. Kita belah. Ini cara membelahnya juga ada metodenya ya, guys ya. Ada caranya, ada prosedurnya. Ini contohnya. Di sini ada garis, garis abstrak ini ya, guys ya. Sebenarnya kelihatan, tapi kalau kita lihat sekilas seperti abstrak. Oke, satu, ini juga ini ada. Dua, ini ada. Tiga, empat, pokoknya ada garis-garis ini. Kita ikuti garis ini untuk menancapkan pisaunya atau kita putar. Oke, guys ya. Mulai. Jadi durian ini ada beberapa watak, kalau misalnya dibelah susah, mudah, itu ada ya. Yang susah ada yang mudah gitu. Nah, dilanjut ke yang sebelahnya. Kita ambil simetris, simetris. Yang paling simetris lah, tapi nggak ada ya. Mesti belok bakal lurus. Ya, sesuai garis ya. Nah, ini sesuai garis saja susah loh. Ini susah, apalagi kalau nggak sesuai garis. Tapi ada yang mudah. Tidak semua durian itu susah atau mudah semua. Pasti beda-beda. Ada yang susah, ada yang mudah. Sesuai dengan amal perbuatan durian ya. Belok ini ternyata. Oke, kita lihat. Nah, ternyata ini ada yang mentah, ada yang matang, guys. Ternyata belum matang seluruhnya. Nah, ini ternyata rusak ini, guys. Ini rusak ini. Kita cek. Ternyata durian ini enak ya. Ini contohnya. Ini enak. Oke. Kita makan. Wah, enak, manis ternyata betul. Ini betul, guys, bahwa durian yang kita pilih atau durian yang sudah dimakan sama tupai atau bajing itu ternyata memang enak. Wah, enak, guys. Ini enak.